Seseorang ibu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat mencuri uang yang ada di kotak amal masjid dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng. Kejadian yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial. Inilah video rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik seorang ibu yang tengah mencongkel sebuah kotak amal Masjid Nurul Qalbi yang berada di Kampung Bojong Sayang, Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah berhasil membuka kotak amal yang terpasang di dinding masjid tersebut, tanpa rasa bersalah, ibu itu kemudian memindahkan uang yang berada di kotak amal ke dalam sebuah tas yang dibawanya dan kemudian pergi melarikan diri. Alhasil, uang yang diperuntukkan pembangunan masjid dan santunan anak yatim tersebut pun raib. Menurut pengurus masjid, kejadian pencurian isi kotak amal tersebut bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 1 tahun, pencurian isi kotak amal telah terjadi sampai 4 kali. Pagi, lokasinya di Rancamanyar, Bojong Sayang, Masjid Nurul Qalbi. Posisinya itu, pencuriannya itu kotak amal ini. Kotak amal yang sebenarnya sih nggak lama baru dibuat. Ini tuh baru sebulan kurang lebih. Cuman pas dilihat dari CCTV dan sebelum dilihat CCTV juga sebelumnya tuh lihat kotak amalnya dulu ada bekas congkelan, kayak bekas congkel pakai obeng kayak gitu. Pas dicek di CCTV ternyata benar uangnya itu udah diambil dan CCTV-nya itu di sana. CCTV-nya itu, dan pas kami lihat itu yang ambilnya itu seorang perempuan dan nggak tahu dari mana, asal dari mana, dan sebelumnya itu juga orang lain pernah lihat, pernah tahu gitu orangnya itu yang itu. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan petugas keamanan dapat lebih gencar untuk melakukan patroli. Rezitia Prasaja, Bandung TV.